والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pada pagi ini, Allah SWT izinkan kita sekali lagi untuk sama-sama berkumpul di alam maya ini untuk belajar kunci bahasa Arab. InsyaAllah dengan sedikit usaha yang kita lakukan ini, boleh membantu diri kita masing-masing untuk memahami Al-Quran, hadis Nabi dan juga kataan-kataan para alim ulama di dalam bahasa Arab, insyaAllah. Yang penting tuan-tuan dan puan, kena kuat semangat, kena kuatkan hati untuk terus belajar. Itu yang paling penting. Dan juga istiqamah dalam mempelajari ilmu ini. Pepatah Arab ada menyebut, Man ahabba syai'an fahuwa aktharu min zikri. Man ahabba syai'an fahuwa aktharu min zikri. Sesiapa yang kasih ataupun suka ataupun sayang pada sesuatu, maka dia banyak menyebut perkara tersebut. Sesiapa yang suka atau sayang pada sesuatu, maka dia banyak menyebut perkara tersebut. Di mafhum daripada man ahabba syai'an fahuwa aktsaru min dzikri. Sesiapa yang suka pada sesuatu, sayang pada sesuatu, kasih pada sesuatu, maka dia banyak menyebut perkara itu. Contohnya, tuan-tuan yang suka pada bahasa Arab, sayang pada bahasa Arab, cinta pada bahasa Arab, maka tuan-tuan dan puan akan teringat-ingat tentang ilmu ini dan selalu menyebut, selalu bertanya kawan, berkongsi dengan kawan, kan, berkongsi kuis macam-macam. Ustaz pun tak mampu nak jawab tu, tengok tinggi-tinggi ilmu yang dikongsi tu, kan? Kan, jadi ini membuktikan bahawa tuan-tuan dan puan memang adalah orang yang berminat terhadap ilmu ini. Jadi pepatah Arab menyebut tadi, man ahabba syai'an fahuwa aktsaru min dzikri. Siapa yang suka pada sesuatu, sayang pada sesuatu, cinta pada sesuatu, maka dia akan menyebut perkara, dia banyak menyebut perkara itu. Jadi terbuktilah tuan-tuan yang memang duk sebut, duk ulang kaji, duk tanya kawan-kawan, duk kongsi ilmu, itu adalah bukti bahawa tuan-tuan adalah orang yang minat ilmu ini. Tapi kalau seminggu sekali baru terkejut, oh, bahasa Arab lah hari ni. Kalau macam tu, tu masalah. Boleh faham langsung, Zain? Faham. Hari Sabtu, pagi Sabtu dia terkejut. Hari ni rasanya ada bahasa Arab ni, kan? Rasanya ada kunci bahasa Arab, rasanya, kan? Kalau punya rasanya, maknanya seminggu dah lupa tu. Kalau keadaan gitu, maknanya masih belum sampai tahap yang tadi yang Ustaz kata perkataan Arab tadi, iaitu cinta, sayang, suka dan sebagainya. Jadi kita kena usaha diri kita supaya menjadi orang yang cinta pada ilmu ni, sayang pada ilmu ni. Bukti dia ialah selalu menyebut, selalu ulang kaji. Nah, itu segi motivasi lah. Baik. Perbahasan pada pagi ini kita mulakan dengan tu yang nota ada dekat depan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Di kat depan tu ada yang tepi sekali tu panggil Matan Al-Jurumiyah. Yang tepi tu yang tak ada baris tu, Matan Al-Jurumiyah. Kalau rajin matan ni kena hafal daripada mula dulu ni. Al-kalamu wal lafzu murakkabu fi dubil wad'i, yang saya urai tu kan, kalamu fi wad' semua. Kalamu fi murakkab wad' semua tu. Sampailah ke saat ni, iaitu lah lirrafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu fa amma ad-dhammatu, sampailah rangkap yang bawah tu. Dan ada lagi sambungan. Ada sambungan. Jadi kalau rajin hafal ini sebagai matan. Matan dia panggil perkara asas yang terdapat dalam nahwu sharaf yang akan dihurai, diperincikan satu persatu seperti mana di kotak yang sebelah tu. Jadi setiap kalimah matan ini, ayat-ayat yang daripada matan ni akan diperincikan, diurai satu persatu. Baik.
Baik. Jadi sebelah tu ringkasnya, di sebelah tu ditulis kalimah isim, rofa, nasa, khafa, jazam. Kalau baca baris, raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Kalau baca berbaris. Kalau nak baca ringkas tadi, rofa, nasab, khafa, jazam. Jadi, tengok kotaknya. Boleh, ya? Kalau sebut berbaris, iaitu raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Kalau baca ringkas tanpa baris, rafa', nasab, khafad, jazam. Ha, mudah, ya? Di kataan-kataan ni kita kena biasa dengar. Biasa dengar, kan? Supaya kita tidak kekok bila perbahasan-perbahasan yang akan datang. Tajuk yang mula tu kalimah tu isim, dia panggil kalimah isim. Senarai sampai bawah tu ikut kotak tu semuanya kalimah isim. Semua berkaitan dengan isim. Okay, kita mula yang kotak pertama iaitu ismun mufradun. Kalau berada ismun mufradun, mana nama yang tunggal. Ringkasnya sebut isim mufrad. Itu baca tak ada baris. Kalau baca berbaris, ismun mufradun. Isim mufrad. Apa maksud isim mufrad? Itu nama tunggal, nama satu. Nama untuk satu. Nama untuk tunggal. Kalau rumah, sebuah. Kalau kitab, sebuah juga. Kalau pen, sebatang pen. Kalau pisau, sebilah pisau. Ikutlah. Ikut penjodoh bilangan dia. Jadi menunjukkan satu itu panggil isim mufrad. Kalau manusia, seorang. Okey. Kalau kumpulan, satu kumpulan. Walaupun ramai tapi dia ada banyak-banyak kumpulan. Jadi kita kata satu kumpulan. Mufrad juga. Mufrad bagi satu kumpulan. Okey, kita dah faham dah. Itu mana isim mufrad. Kemudian isim mufrad ni dia masuk dalam kategori isim. Dia kategori isim. Sebab tu dia panggil kalimah isim. Kita pergi satu-satu lah nak. Okay. Kita pergi sampai bawah tu, kita sebut nama-nama tu. Kemudian yang kotak kedua tu dia panggil isim tasniah. Ustaz sebut nama-nama tu supaya kita faham apa yang dikatakan isim semua. Isim tasniah dia sebut isim yang menunjukkan bilangan tu dua. Isim tasniah nama bagi dua benda, dua lah, dua buah rumah, dua buah masjid, dua buah kereta, dua orang manusia, dua batang pin, dua bilah pisau, dua biji buah. Itulah apa-apa yang menunjukkan dua itu panggil isim tasniah. Ingatlah kalimah isim lah, adalah nama, bukan perbuatan dia nama. Nama sesuatu. Okey. Nama sesuatu ni tak sama ada nama bagi sesuatu yang berakal ataupun yang tak berakal, sesuatu yang ada yang boleh nampak ataupun yang tak ada. Itu pun nama juga. Contoh macam mana yang tak ada? Okey, kita ambil berawal. Kalau yang nama sesuatu yang akal, yang berakal iaitu manusia. Itu mana nama bagi makhluk yang berakal. Nama bagi yang tak berakal pula macam bukit, sungai, pokok kayu dan sebagainya. Itu yang tak berakal. Bagi nama sesuatu yang yang tak ada pula, yang tak ada ni macam satu, kan? Satu. Bahasa Arab kata wahidun, isnani, thalatha. Kan? Itu benda tak ada sebagai sebutannya. Wahidun mana satu. Cuba tunjuk satu. Tunjuk satu, bukan tunjuk. Bukan tunjuk sebatang pen. Kalau tunjuk kena pen, tunjuk satu-satu. Satu ni dia benda tak ada, dia sebagai kiraan. Satu, wahidun, isnani, thalathah dan sampailah berikutnya bilangan. Itu juga al-yamin, asyimal, at-tahta, fauqa semua tu. Al-yamin mana kanan, syimal kiri. Cuba tunjuk kanan.
tunjuk kanan, tak, tak. Tunjuk kena bahu, kena kena pihak kat ni, tak, tak ada benda, benda tak ada, cuma ada sebagai kiraan. Ha, itu juga termasuk isim. Okey, dah faham kan? Okey. Kemudian okay, tadi dia sebut isim tasniah nama bagi dua. Kemudian jam'ul muzakkar salimun. Jam'ul muzakkar salimun. Jamak muzakkar salim. Ini pun masuk kategori isim. Jamak muzakkar salim. Ustaz nak jelaskan nama-nama dulu kan? Nanti kita bagi contoh. Okay, jamak muzakkar salim bermaksud banyak lelaki. Banyak lelaki. Salim maknanya yang sejahtera. Yang sejahtera di sini bukan maksud yang sihat-sihat, yang sadur-sadur, bukan. Bukan maksud begitu. Maksudnya banyak lelaki yang sejahtera ni mana kataan dia, perkataan dia sejahtera daripada asal. Macam mana nak faham? Kataan dia sejahtera daripada asal. Maksudnya ada perkataan asal dia tak terusik. Kalau buang waw dengan nun tu, contoh sikit ya. Nanti saya tak mau detail lagi, saya nak pergi faham. Kalau tengok perkataan muslimun atau buang waw dengan nun, dia masih ada perkataan asal. Itu maksud sejahtera. Kan? Buang dengan waw dengan nun, masih ada salima. Ada perkataan asal. Okay, faham lah. Itu maksud jamak muzakkar yang salim, yang sejahtera. Maksudnya sejahtera daripada perkataan asal. Itu maksudnya. Bukan maksud banyak lelaki yang sihat-sihat, yang sadur-sadur, bukan. Bukan maksud begitu. Okay. Seterusnya, pergi pada jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim iaitu banyak perempuan yang sejahtera. Huraian dia sama macam tadi. Banyak perempuan yang sejahtera maksudnya bukan yang sihat-sihat, yang segak-segak, bukan. Bukan maksud begitu. Maksudnya banyak perempuan yang salim ni mana yang perkataan asal dia masih lagi tak terusik. Perkataan asal dia masih ada. Contoh perkataan muslimatun, bila buang alif dengan ta di hujung, masih ada perkataan salima. Itu maksud sejahtera. Okey. Jamak mana salim maksud banyak perempuan yang sejahtera, maksudnya perkataan asal dia tidak terusik. Kataan dia, kata asal dia masih ada. Yang penting faham lah. Okey, pergi pada perkataan yang bawah tu, jam'u taksir. Ini kita sedang bincang tentang jenis-jenis isim. Jenis-jenis isim. Kita nak cuba itu ada gangguan. Okay, iaitu jamak taksir. Jamak taksir mana jamak mana banyak, taksir mana terpecah. Jamak taksir maksudnya jamak yang terpecah. Jamak mana banyak, taksir mana terpecah. Apa benda yang terpecah tu? Maksudnya, kita tengok contoh, rijalun. Rijalun ni terpecah daripada daripada perkataan mufrad. Rijalun tu dah jamak. Jamak taksir tu. Tapi dia terpecah daripada perkataan mufrad. Dia macam ni. Perkataan mufrad dia rajulun. Rajulun. Rajulani tasnya rijalun. Dia jadi pelik terus. Dia jadi pelik. Asal dia rajulun. Kemudian rajulani. Tak apa lagi tasnya. Tiba-tiba rijalun. Jamak taksir dia terus berubah daripada perkataan rajulun tu. Jadi macam tak seimbang dia punya lafaz dia. Rijalun. Beberapa orang lelaki. Lepas tu dia nama dia jamak taksir. Jamak yang terpecah daripada daripada perkataan mufrad. Mufrad dia rajulun. Kan rajulun. Tasniah dia rajulani. Tasniah dia rajulani. Jamak taksir dia rijalun. Dia berubah. Dia berubah daripada perkataan mufrad. Sebab tu nama dia jamak taksir. Tak apa.
dengar tu dan cantik makna dulu, insya-Allah satu hari boleh faham. Okay, kalau jamak, kalau jamak yang biasanya jamak mudzakkar salim, rajulun, rajulani, rajuluna. Nampak? Dia stabil je. Rajulun, rajulani, rajuluna. Okey, senang sebut. Rajulun, rajulani, rajuluna. Senang. Tapi bila jamak taksir, rajulun, rajulani, rijal. Rijalun. Dia pelik sikit bunyi dia. Bila dia pelik bunyi tu, maknanya dia panggil jamak taksir. Jamak yang terpecah daripada perkataan mufrad. Okey. Seterusnya, Asma'ul Khamsah. Asma'ul Khamsah iaitu nama-nama yang lima. Dalam Nahwu Sharaf ni dia ada Asma'ul Khamsah. Nanti kita mengaji lagi dia akan ada Af'alul Khamsah. Sekarang ni isim-isim lima. Nanti jumpa pula Af'alul Khamsah, fi'il-fi'il lima. Itu kemudian. Yang ni adalah bagi isim iaitu Asma'ul Khamsah. Nama-nama yang lima. Kenapa panggil nama-nama yang lima? Sebab dia ada lima perkataan yang khas. Ketika rafa' dia ada sebutan dia, ketika nasab dia ada sebutan dia, ketika khafat dia ada sebutan dia. Itu dia panggil Asma'ul Khamsah, nama-nama yang lima. Okey. Ini termasuk kategori isim. Asma'ul Khamsah isim lima. Okey. Kita biasa dengar perkataan ni dan biasa tahu makna dia. Barulah kita tak rasa tak terasing bila kita jumpa contoh-contoh ni pada pelajaran yang akan datang. Bi asma'ul khamsah maksud isim-isim lima, nama-nama lima. Sebab apa nama lima? Sebab ada lima perkataan yang khas. Dia masuk kategori isim. Dan yang terakhir dalam kotak itu adalah ismun ghairu munsharif. Nama yang ghairu munsharif mana yang tidak menerima baris tanwin. Itu masuk ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Ismun ghairu munsharif mana perkataan isim yang tidak menerima baris tanwin. Kataan ini dia duduklah di ketika rafa' ke, ketika nasab ke, ketika khafa' ke, dia tetap baca dengan baris biasa, dia tak baca dengan tanwin. Dia tak boleh baca tanwin, dia tak boleh baca Ahmadun, tak boleh. Ahmadan, tak boleh. Ahmad. Dia tak boleh baca Ahmada, tak boleh. Dia kena baca dengan baris baris yang tak ada tanwin. Ahmadu, Ahmada, macam tu. Macam kataan Makkata, Ibrahima, itu kataan ghairu munsharif. Maknanya perkataan yang tak boleh terima tanwin. Dia kena baca baris Ibrahimu ataupun Ibrahima, Ahmadu, Ahmada, Makkatu ataupun Makkata, macam tu. Dia jangan baca Makkatun. Makkatun Mukarramah. Tak boleh. Tak betul sebutan tu. Kalau sebut Makkatal Mukarramah. Ha, kan? Pernahkah kita dengar orang sebut Makkatal Mukarramah? Makkah tu adalah perkataan isim ghair munsharif. Sebenarnya kita nak kena biasa dengar. Ahmadu. Pun isim ghair munsharif. Dia kena baca Ahmadu. Jangan baca Ahmadun. Ahmadan. Tak boleh. Dia kena Ahmadu ataupun Ahmada. Ibrahimu. Sama juga. Ibrahima. Sama juga. Jangan baca Ibrahimun. Ibrahiman. Tak boleh. Dia kena kekalkan baris satu je. Okey. Selesai sudah Ustaz perjelaskan tentang nama-nama isim tu lah. Isim mufrad, isim tasniah, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asma'ul khamsah dan ismun ghairu munsharif. Bagi dapat dulu makna-makna semua tu, insyaAllah ke depan nanti boleh faham. Okey, kita pergi kotak yang pertama. Kotak yang pertama iaitu isim mufrad. Contoh dia dalam bahagian rafa'. Kan dia duduk kotak rafa' kan? Isim mufrad ketika rafa' dia kena baca dengan baris dhammah.
Dhamma dalam nahwu ni adalah walaupun baris tanwin tapi disebut dhamma. Sekarang ni baca Zaidun, itu kira dhamma. Dalam nahwu dia kira baris dua tu sebagai dhamma juga kan. So, dalam tajwid dia panggil tanwin. Dalam nahwu dia panggil dhamma. Zaidun. Okay. Zaidun merupakan isim mufrad. Isim mufrad ketika rafa mesti rafa dengan dhamma. Tanda rafa dia adalah dhamma. Kena baca Zaidun. Baca Zaidun. Zaidun adalah isim mufrad ketika rafa rafa dengan dhamma. Okay, dulu Ustaz dah bagi tahu rafa' ni tanda yang first dia iaitu tanda yang yang ketua dia iaitu dhamma. Kemudian yang lain-lain tu adalah pengganti dia. Kenapa ada pengganti? Karena kerana di tempat-tempat lain dhamma tak boleh pergi. Dhamma tak boleh jadi tanda. Contoh pada isim tasniah. Dhamma tak boleh jadi tanda kat situ. Takkan nak baca Zaidanun. Zaidanun tak boleh, tak betul. Maka kat situ tanda lain kena pergi. Sebagai Ustaz beritahu sikit contoh. Maksudnya dhamma dia hanya pada isim mufrad ketika rafa. Zaidun. Zaidun, kitabun, masjidun, baitun, qalamun, saubun. Apa lagi? Macam-macam lah. Kata isim yang ada tanwin di belakang tu adalah isim mufrad. Tanda rafa dia adalah dhamma. Contoh macam jaa Zaidun. Telah datang oleh Zaid. Jaa Zaidun. Jaa tu fi'il, fi'il madhi. Zaidun adalah fa'il. Tuan-tuan boleh tulis tulis nota dekat buku contoh-contoh tuan-tuan tu tepi-tepi tu. Jaa Zaidun. Jaa fi'il madhi. Zaidun merupakan fa'il. Dalam bahasa Arab jumlah dia panggil jumlah fi'liyah ni dia mesti ada fi'il dengan fa'il. Fi'il dengan fa'il iaitu jaa fi'il, Zaidun tu fa'il. Jaa tu merupakan jenis perbuatan iaitu datang. Fa'il tu makna orang yang melakukan perbuatan iaitulah Zaidun. Telah datang oleh Zaid. Siapa yang datang tu? Zaid yang datang. Siapa yang melakukan perbuatan tu? Zaid yang melakukan perbuatan tu. Perbuatan apa? Datang. Zaid yang melakukan perbuatan datang. Sebab tu dipanggil dia fi'il dan fa'il. Perbuatan dan juga orang yang melakukan perbuatan. Dia panggil fi'il fa'il. Kalau yang satu ayat lagi dia ada fi'il fa'il maf'ul. Dia kena tiga pula. Fi'il jenis perbuatan, fa'il orang yang melakukan perbuatan, maf'ul orang yang kena perbuatan. Contoh dia macam contoh dia macam dia nasara Zaidun Amran. Kita ambil contoh mudah-mudah ya. Nasara Zaidun Amran. Itu baris dia lah. Baris macam tu lah. Nasara Zaidun Amran. Baik. Terima kasih Malah lah. Tak apa. Tu dia beri kawan-kawan nampak. Nasara Zaidun Amran. Tulisan kita tak ada baris. Tapi macam mana kita boleh letak baris? Sebab kita tahu. Nasara fi'il madhi. Mesti fathah akhir. Automatik fathah akhir sebab ada fi'il madhi. Kemudian Zaidun. Zaidun jadi fa'il. Fa'il mesti baca dengan rafa'. Rafa' di sini baris apa? Dhamma. Sebab dia isim mufrad. Itu dia punya jadual dia. Jadi dia punya ketetapan dia. Kemudian amran itu maf'ul. Amran itu maf'ul sebab dia jadi perbuatan yang kena atas dia. Amran bukan amran, dia kena ain, nama orang juga. Terjemahan dia Nasara telah tolong Zaidun oleh Zaid, Amran akan Umar. Siapa yang melakukan perbuatan tolong ni? Iaitu Zaid. Siapa yang kena tolong? Iaitu
Omar. Macam mana? Zaid ini Nasara Zaidun Amran. Faham contoh ni? Fahamlah. Nah, contoh-contoh yang lain-lain lah. Okey, baik. Nasara itu fi'il madhi. Zaidun itu fa'il, mana orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan sini adalah perbuatan tolong. Amran, letak alif kat belakang. Letak alif. Kenapa kena letak alif? Kata guru ustaz, dia kata nak membezakan antara Umar biasa dengan Umar sahabat Nabi. Kalau Umar sahabat Nabi, tak ada alif. Umar. Sayyidina Umar, dia tak ada alif. Tapi kalau letak alif, ini Umar, Umar biasalah, Umar kawan-kawan kita ni. Dengan Haji Umar, semua orang kan, Umar. Itu di antara perbezaan antara Umar biasa dengan Umar sahabat Nabi. Umar sahabat Nabi, tulis dia tak ada alif. Umar. Kalau Umar orang biasa ni adalah ada perkataan ada alif. Baik. Telah tolong oleh Zaid akan Umar. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Okey, senang ya. Okey, masuk balik dalam kotak tadi. Zaidun adalah merupakan isim mufrad. Ketika rafa', rafa' dengan dhammah. Selesai. Kemudian pergi yang depan tu, baca Zaidan. Zaidan, ini pun isim mufrad, tapi ketika nasab. Isim mufrad ketika nasab, dia kena nasab dengan baris fathah. Zaidan. Zaidan sama macam tadi juga, Zaid, nama Zaid juga. Cuma perubahan baris tu, dia panggil i'rab tu. Perubahan baris akhir. Zaidan. Zaidan ini isim mufrad ketika nasab. Baca dengan baris fathah. Huraiannya dah sama macam tadi, macam rafa' juga, iaitu fathah merupakan tanda yang pertama. Dia panggil ketua dia. Yang first sekali adalah fathah. Kemudian yang lain-lain itu adalah pengganti fathah. Kenapa kena ada pengganti? Kerana di tempat-tempat lain, fathah tak boleh jadi tanda. Ketika isim tasnia, fathah tak boleh pergi. Ketika jamak muzakkar salim, fathah tak boleh. Sampailah bawah-bawah tu, mana fathah tak boleh pergi lah. Dia kena bagi anak buah dia pergi. Siapa anak buah dia? Iaitu alif, kasrah, ya, hazaf, nun. Tanda-tanda tu akan mengambil tempat mengikut keadaan yang sesuai pada waktu itu. Kalau isim mufrad, barulah fathah boleh jadi tanda untuk nasab. Zaidan. Darabtu Zaidan. Ini contoh lah. Tulis kat buku nota contoh-contoh tu. Darabtu Zaidan. Asyik nama Zaid je kena kan. Berdiri pun Zaid. Duduk pun Zaid. Tolong pun Zaid. Kena pukul pun Zaid. Asyik nama Zaid je. Sebab tu kebetulan dulu masa Ustaz mengaji dulu. Tahun 90-an mengaji kawan-kawan tu. Kebetulan dalam kelas Ustaz tu memang ada seorang kawan nama dia Zaid. Zaidun nama dia. Tapi dia mengaji tak tahan lama. Sebab apa? Sebab macam tadi lah, dia kata asyik aku je kena, dia kata. Dia ni baru-baru nak cerdik-cerdik, baru nak cerdik kan. Dia kata asyik aku je kena, duduk buat aku, berdiri buat aku. Kena tolong tu okey juga, kena tolong buat aku, orang tolong aku. Tapi yang aku tak tahannya, asyik kena pukul ni, aku kena pukul. Bila guru ustaz mengajar, dorok tu Zaidan, telah pukul aku akan Zaid. Oh, yang tu dia susah hati. Asyik kena pukul ya aku kan. Jadi kebetulan nama dia Zaid. Jadi dia mengaji tak tahan lama, lebih kurang. Lebih kurang ustaz ni. Lebih kurang dia mengaji, lebih kurang dalam. Lebih kurang dekat 2 tahun. Waktu dia berhenti. Sebab jadi dia, dia baru-baru nak cerdik. Padahal itu sebagai contoh je nama-nama tu. Contoh dalam kitab kebetulan ada nama tu. Tapi oleh kerana dia dia rasa macam terusik diri dia. Terusik hati dia. Dia berhenti dia kata. Kawan-kawan dia poli kan. Duduk kamu, pukul pun kamu, berdiri pun kamu, semua kamu. Jadi dia pun berhentilah senang. Sebenarnya Zaid ini, Zaid ini maksudnya tambah. Sebab tu saya tanya tuan-tuan puan, tapi dah bagi jawapan lah, tersilap juga. Baik. Baik. Sebenarnya perkataan Zaid bermaksud
Tambah. Tambah. Apa yang maksud tambah? Ha, masih ada soalan lagi. Okay. Ha, nasib baik boleh cerita soalan ni. Ha, sebab apa nama tambah? Hmm. Ya. Apa? Saya ditambah. Okey, tak apa, masa berjalan. Okey. Sebab tambah ni sebabnya Tuan Musanir, Tuan Pengarang kita Anang Musarah ni, dia nak supaya kita yang belajar ilmu bahasa Arab ni, ilmu Musarah ni, tambah-tambahlah contoh-contoh lain sama. Ha, macam tu maksud dia. Aku bagi contoh Zaid. Zaid mana tambah. Lepas tu contoh lain tu, kita sendirilah kena cari. Kita sendirilah kena reka kataan tu, nama-nama lain pula. Itu maksud Tuan Musanir. Zaid mana tambah, mana kita kena pelbagaikan contoh-contoh lain. Itu sebab tu nama Zaid. Idrabtu Zaidan, telah pukul oleh aku akan Zaid. Okay. Ini masih jadilah huraian Zaidan tadi. Nah? Jadi ustaz buat contoh. Idrabtu Zaidan. Idrabtu Zaidan maksudnya, telah pukul oleh aku akan Zaid. Daraba, telah fi'il madhi. Tu dia panggil fa'il, maknanya orang yang melakukan pukul tu adalah aku. Telah pukul oleh aku, kemudian maf'ul dia Zaidan. Akan Zaid. Sebab tu maf'ul dia, hukum dia kena baca nasab. Nasab di sini adalah dengan fathah. Zaidan. Jadi darabtu Zaidan, telah pukul oleh aku akan Zaid. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Jadi lengkap tiga. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ha, nampaknya hari ini kita belajar satu kotak ni lah. Satu kotak bab isim mufrad. Nanti kita sambung kemudian lah. Ha, sebab kita nak masuk pada ayat Quran tu. Okey. Selesai tentang kotak nasab. Masuk kotak khafaf. Khafaf pula, iaitulah baris kasrah. Walaupun baris tanwin dua di bawah, tapi dia panggil kasrah lah. Tadi dah huraian lah. Tadi juga domah. Baris tanwin pun panggil domah. Baris dua di atas pun panggil fathah. Baris dua di bawah pun panggil kasrah sama. Jadi tanda asal dia yang paling utama adalah kasrah. Ha, untuk khafat adalah kasrah. Itu tambah yang tanda yang first sekali, ketua dia. Kemudian yang lain-lain itu anak buah dia yang akan menjadi tanda pada tempat-tempat tertentu. Untuk isim mufrad, maka kasrah jadi tanda, iaitu Zaidin. Baca Zaidin, maknanya seorang yang bernama Zaid. Contoh dia kita kata macam ni. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Tuan-tuan ingat lagi yang pelajaran yang lepas-lepas tu? Marartu bi Zaidin. Telah lalu oleh aku dengan seorang yang bernama Zaid. Jadi Zaidin tu kena ada bar lah. Bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Telah lalu oleh aku dengan seorang yang bernama Zaid. Kataan marartu adalah fi'il dan fa'il. Asal dia marara. Campur dengan tu, jadi maratu. Orang Arab dia tak mau baris ni berturutan, dia tak mau. Dia tak mau baca mararatu, tak mau. Orang Arab dia cukup pantang baca baris empat huruf baris berturutan, dia cukup pantang. Dia tak suka macam tu. Dia tak baca mararatu, tak. Dia mesti marartu, darabtu, alimtu, ja'altu. Dia kena macam tu. Qara'tu, dia tak baca qara'atu, darabatu, ja'alatu, wa'adatu. Tak ada. Orang buta. Dia suka berartikan satu huruf. Orang buta apa ni? Okey. Komputer ni baik. Jadi contohnya maratu bi Zaidin, telah lalu oleh aku dengan seorang yang bernama Zaid. Jadi Zaidin adalah merupakan isim mufrad ketika khafat, khafat dengan baris kasrah. Sebab ada huruf ba, huruf ja sebelum itu. Ha, tuan-tuan tulislah contoh saya sebut tu di tepi nota-nota buku contoh-contoh kita kan. Ha, marartu bi Zaidin. Dah tulis kan belum? Dah. Ya. Alhamdulillah. Kalau tulis wah, senang kan. Ha, kalau tak tulis terbayang-bayang macam mana kan. Ha, biar kita tulis kan. Baru kita senang kita tengok. Marartu bi Zaidin, telah lalu oleh aku dengan seorang yang bernama Zaid. Kena baca bi Zaidin sebab ada huruf jar bang. Jangan baca bi Zaidun, bi Zaidan salah, bi Zaidin.
Kenapa wajah din? Sebab dia merupakan isim mufrad. Dia duduk pada tempat khofa. Kan borok, orok khofa, orok jar. Jadi selepas tu mesti perkataan yang dikhofakan, yang dijarkan. Tanda jar ni adalah kasrah. Sebab apa? Sebab dia isim mufrad. Selesai. Mudah ya? Mudahnya. Salam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Boleh, boleh. Ha. Salam. Yang Zaidan tadi tu kenapa dia baris dia tanwin atas Ustaz eh? Macam macam din macam baris bawah tu sebab ada huruf jar kan? Yang Zaidan tu sebab sebab bunyi ke atau sebab ada apa-apa Ustaz? Terima kasih. Okey, bersama. Sebab dia duduk di tempat maf'ul. Tadi yang Ustaz bilang tadi kan, dia ada fi'il, dia ada fa'il, dia ada maf'ul. Fi'il mana perbuatan, iaitu kita kata tadi apa dia? Daraba, mana perbuatan, pukul. Tu, ini fa'il, orang yang melakukan perbuatan, mana aku. Zaidan, Zaidan dia maf'ul. Maf'ul, hukum bacaan dia, ketetapan bacaan dia, mesti nasab. Mesti nasab. Itu maf'ul. Maf'ul, hukum dia, hukum bacaan dia, mesti nasab, mesti baca Zaidan. Baca pada dua di atas. Itu. Darabtu Zaidan, darabtu Amran, darabtu Bakran, darabtu Aliyan, darabtu tak kira nama apa pun. Yang saya kata tadi kan Zaidan tambahkan, tambahlah apa pun nama-nama pun. Jadi dia mesti okay, terima kasih Ustaz. Ini. Okay, sama alhamdulillah. Ada orang kacau tadi kan yang Ustaz, ada orang cakap tadi tak terfokus saya. Oh ya okey baik-baik. Ada orang yang ganggu tadi. Tak apa baik ah. Ha? Jadi habis bintang yang pertama, maknanya masa kita terlalu lama kat sini dan apa ni akan datang Ustaz akan urai isi tasnya dan berikutnya lah tak apa perlahan-lahan eh. Okay, sekarang ni kita pergi pada surah lah supaya kita okay, dapat ya. Juga surah Quran. Ya. Okey yang yang tak, tak. Ya. Pada mana? Okey. Tentang nahwu ni kita tinggal sekejap dan kita pergi pada surah Al-Qari'ah. Baik alhamdulillah. Macam tu lah cara mengaji lah sikit-sikit. Kalau Ustaz fokus nahu saja, jawab dia pening lah. Pening. Apa Ustaz ni dah asyik nahu ni kan. Pergi pada surah pula. Sebab target kita nak pergi pada surah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedar tak sedar kita dah dapat beberapa surah. Alhamdulillah. Daripada surah Al-Fatihah dulu. Surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah sampai sekarang ni dah sampai surah Al-Qari'ah. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dulu Ustaz dah urai. Bismillah ni sebenarnya dia duduk di tengah perkataan. Apa perkataan yang ada sebelum tu? Aduh. Memang tak nampak pun perkataan sebelum tu. Mana ada kosong, tak ada apa. Tapi dalam perbahasan nahwu sharaf, sebenarnya ada perkataan sebelum tu. Kalau Ustaz tanya, dia kata, Ustaz mana ada berkosong je? Perkataan tu mula-mula, Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada? Ustaz kata ada? Tak. Memanglah tak ada pada tulisan. Tapi pada takdir. Pada pemahaman kita. Iaitulah, kalau kita nak baca, Aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Sebab perkataan Bismillah ni, dia mesti di tengah ayat. Di tengah perbahasan, tengah percakapan. Sebab tu makna dengan. Tak macam kita karang bahasa Malaysia kan. Kita karang bahasa Malaysia. Mesti perkataan dengan tu, dia ada cerita sebelum dah. Ha, kan? Dia ada cerita-cerita apa tu. Dengan. Ha. Itu betul. Penulisannya betul. Sebab dengan tu di tengah. Tiba-tiba Bismillah ni, mula-mula, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ay? Tiba-tiba dengan. Maknanya ada perkataan sebelum iaitu takdir. Aku aqra'u, aku baca dengan bismillah. Aktubu, aku tulis dengan bismillah. Aku balik, aku makan dengan bismillah. Ini takdirkan perkataan Arab tu. Aktubu, akulu, ashrabu. Apa lagi? Aghsilu, arji'u, azhabu. Tak kira apa perkataan yang berkaitan dengan tingkah laku kita, maka aku mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Ini perbahasan dalam kaedah nahwu sharaf. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu terjemah biasalah.
atau terjemahan lain pun tak apalah, jadi jangan keluar pada tajuk. Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Al-Qari'ah ni kata isim sebab ada alif lam, itu tuan-tuan dah tahu dah. Al-Qari'ah tu ada alif lam, dia panggil kata isim. Walaupun tak ada baris, mula-mula dah tak ada baris dah. Ada hamzah, ada hamzah wasal kan. Kenapa mula-mula tak ada baris? Sebab kalau kita nak sambung dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Kalau nak sambung. Nah, jadi kalau orang nak sambung macam tu bunyinya. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Macam orang sambung surah Alhamdulillah, surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahimil hamdulillah. Dia sambung. Punya hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji. Itu dia tak arilah. Tasbutu fil ibtida mana sabit pada permulaan, mana berbaris pada permulaan, wa tasqutu fid darji mana gugur pada pertengahan. Kalau dia ada di pertengahan bacaan kita, dia gugur, dia tak ada baris. Bismillahirrahmanirrahimil qah. Ha, gugur. Dia tak ada baris. Jangan baca bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Salah. Walau makna tak berubah, tapi dari segi bacaan salah. Dia kena mil qah. Milhamdulillah. Macam tu. Ha, okay. Kalau mula kat situ, automatik kena baca al. Dalam Quran banyak kita jumpa perkataan yang mula dengan alif lam, tak ada baris, automatik baca dengan al sebab ada perkataan kata nama. Okey, al-qari'ah itu isim. Hari yang menggemparkan. Mal qari'ah. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Dia macam soalan. Ma tu panggil ma istifham. Ha, kita urai ringkas-ringkas ya. Nah. Mal qari'ah dia panggil ma tu ma istifham. Ma soalan. Apakah hari kiamat itu? Apakah hari yang menggemparkan itu? Apakah hari yang yang disebut sebagai goncangan itu? Mal, ma tu ma istifham. Dia yang termasuk dalam kategori apa yang kita belajar dulu? Yang ada tiga jenis itu. Isim, fi'il, dan huruf. Jadi ma ni masuk kategori apa? Huruf. Huruf istifham. Sebab tu orang yang mengaji nama soran, dia kena tahu kataan ni huruf apa? Huruf istifham ke? Huruf istisna ke? Huruf apa-apalah nama-nama kan? Huruf nafi ke? Huruf jazam ke? Kena tahu. Macam sekarang ni ma istifham. Apa maksud istifham? Istifham ni mana huruf soalan. Huruf tuntut tanya, tuntut tanya, istifham, tuntut faham. Istifham. Huruf untuk pertanyaan. Mal qari'ah. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Nanti dalam masa Arab nanti kita jumpa juga ma. Tapi bukan ma istifham. Dia pergi ma. Ma nafi. Ada ma nafi. Tulis sama. Tulis macam ni juga. Tapi pada waktu itu, pada qarinah itu, pada ayat itu, dia lebih kepada ma nafi. Macam tu pula. Ma menafikan, ma menindakkan. Sebab tu ma ni banyak lah. Ada ma istifham, ada ma nafi, ada ma nama orang. Tidak, ada lah orang nama ma. Ma kan? Ma je nama dia. Ma. Mungkin diringkaskan perkataan, dia jadi ma je. Cik Ma, Ustaz. Cik Ma. Ni tidak kena mengenal pada siapa-siapa lah. Mungkin di lain lah, tempat-tempat lain. Okay. Ma. Ma mana ma? Tak kira lah ma pun, ma nafi ke, ma nahi, ma istifham ke, ataupun ma apa dia satu pun tadi? Ma nama orang ke, tak kisah kan? Okey, baik. Jadi, mal qari'ah, apa dia hari yang menggemparkan itu? Al-Qari'ah kita tahu isim, selesai yang itu. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan ni wa istithna. Bila nak mula untuk rangkaian berikutnya tak ada dia
tak ada kaitan dengan ayat sebelum, bukan tak ada kaitan. Macam mana maksud dia nak mula untuk perbahasan yang lebih mendalam, dia bukan ada kaitan yang sebelum. Memanglah tentang Qari'ah tu ada kaitan cerita, tapi waris tu untuk menjelaskan rangka yang baru, perbahasan yang baru, maka dia panggil waw istiqnaf. Waw istiqnaf. Waw untuk permulaan. Untuk permulaan rangka yang baru, cerita yang baru. Waw pun ada banyak juga. Ada waw istiqnaf. Ada waw. Ada waw. Waw ilma'iyah. Waw ma'iyah ada. Waw yang bermaksud serta. Azhabu dan madrasah. Dan madrasah ti ila Bizaidin wa Amrin. Contoh itu contoh. Azhabu ila al-masjidi Bizaidin wa Amrin. Aku pergi ke masjid dengan Zaid beserta Omar. Memang mana dan Omar kan? Aku pergi azhabu ila al-masjidi Bizaidin wa Amrin. Aku pergi ke masjid dengan Zaid dan Omar. Memang mana dan Omar, tapi nak bagi sedap makna lagi, nak bagi lengkap lagi, kita kata azhabu ila al-masjidi ila al-masjid Bizaidin wa Amrin. Maksudnya aku pergi ke masjid dengan Zaid beserta Omar. Ayat tu jadi cantik. Bahasa Malaysia dah jadi kemas, jadi anggota tepat. Jadi waw itu diterjemah dengan mana dan dengan mana serta. Itu mana waw ma'iyah. Ada waw hal. Macam-macam waw, ada waw hal. Mana dia terjemah mana padahal. Itu contoh, saya tak ingat contoh apa. Jadi ada waw mana hal. Dan ada satu lagi dekat Kelantan tu waw apa tau? Waw bulan. Kelantan tu waw bulan. yang tu saya tambah aja. Nampak dah mengantuk kan, kena selit sikit eh. Okay. Itu waw tak termasuk dalam nahwu tu. Waw juga tu. Dan ada satu lagi bila terkejut apa? Waw. Tu waw juga. itu pun tak termasuk dalam tajuk kita kan. Okay, itu tambah ya. Baik. Tak tahu lah tuan-tuan senyum ke tak senyum. Tak tahu. Kalau senyum tu faham, tak senyum maknanya tak apa nak faham tu kan. Baik. Waw sumpah mana ada ustaz? Waw sumpah. Waw apa? Sumpah. Waw sumpah. Waw sumpah bagi waw qasam. Waw qasam. Okey, habis. Macam-macam jenis waw. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? Lebih kurang ayat yang tadi lah, maknanya dia bentuk soalan. Dan apa dia ma tu ma? Ma tanya lah, ma istifham. Adraka maksudnya, dan apakah yang engkau dapat mengetahui? Adakah khitab kat situ? Dalam Quran kalau Allah Ta'ala guna dengan keadaan kaf di atas ka tu, itu khitab kepada siapa? Hadap cakap kepada siapa? Wa ma adraka tu. Nabi Muhammad. Ya, betul. Nabi Muhammad. Lagi satu mukjizat Quran, kehebatan Quran, kemuliaan Quran. Tuan-tuan perhatikan, setiap helai Al-Quran akan ada ayat yang merujukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, hebatnya. Itulah betapa mulianya Nabi kita, sehingga setiap helaian Quran yang kita baca tu, ada yang ada sampai berapa ratus muka surat kan, dan ada berapa ribu ayat tu, setiap helaian itu pasti ada perkataan ataupun dhamir ataupun apa-apalah yang merujukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Setiap muka surat tu tuan-tuan bacalah. Walaupun tak sebut secara direct Muhammad, tak sebut secara direct, ada surah, ada ayat yang Allah sebut Muhammad. Kataan dia, perkataan Nabi Muhammad secara jelas. Ada yang Allah sebut dengan dhamir, kaf itu khitab kepada Nabi Muhammad. Ada yang Allah sebut tentang Allah bagi satu gelaran iaitu hamba subhanallazi bi'abdihi. Itu makna Allah merujuk pada hamba sebenarnya, itu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya setiap muka surat Quran tu ada perkara yang merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Okey, saya nak tanya pada surah Ikhlas, ada tak Nabi Muhammad kat situ?
Sekejap nanti belajar juga. Saja nak test tengok kan. Dekat surah Ikhlas, ada tak merujuk pada Nabi Muhammad? Surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah tu surah tauhid lah, berkaitan dengan akidah. Ada tak? Ada. Ayat yang merujuk pada nama Nabi Muhammad? Ada. Ada. Kat mana tu? Qul. Naam. Naam, masya-Allah, masya-Allah. Ha, itulah. Kata ya. Ha, qul itu adalah merujuk pada Nabi Muhammad. Qul, katakan olehmu ya Muhammad. Ha, kan ada merujuk pada Nabi Muhammad. Kan zaman Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy dituduh Nabi Muhammad yang reka cipta Quran. Kita Muhammad yang tulis, Muhammad yang reka. Ah, kita tak percaya bang, tak percaya Muhammad tulis. Dia pandai-pandai tulis, dia ajak kita supaya yakin percaya dengan ajakan dia. Tak, Allah nafikan. Allah kata, Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah tu Esa. Kalau Nabi Muhammad yang reka, Nabi Muhammad tak payah kata Qul. Nabi Muhammad terus sampaikan, huwallahu ahad, Allahu samad. Macam tu je lah. Tapi tak, sebenarnya Allah wakilkan kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Jibril bacakan dengan Muhammad, Qul, katakan olehmu ya Muhammad, huwallahu ahad. Membuktikan bahawa Quran ini Nabi cuma sampaikan sahaja. Bukan Nabi yang reka cipta. Allahu Akbar. Itu di antara kefahaman yang perlu kita faham. Okey. Jadi, poin yang kita dapat hari ini ialah setiap muka surat ada perkataan yang merujuk pada Nabi Muhammad sama ada dengan nama yang jelas ataupun perkataan Nabi ataupun perkataan Rasul ataupun dengan kataan dhamir isim dhamir ada rujukan dia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, benda-benda macam inilah tuan-tuan puan kita nak mengaji, yang kita nak bagi Quran dekat dengan kita. Yang kadang-kadang kita rasa jauh dengan Quran, kan? Mengaji memang dah mengaji dah. Dekat Quran memang dah dekat dah, duduk dekat pegang Quran. Tapi masih rasa jauh macam mana? Masih rasa tak dapat menghayati, menyelami apa yang tersirat dalam Quran tu. Itu maksudnya kita masih jauh. Ha, kan? Kita rasa jauh sebab kita belum dapat menyelami apa yang ada dalam pemahaman Quran tu. Ha, itu yang kita sedang usahakan, insya-Allah. Ha. Sebab ada orang yang daripada dulu sampai sekarang memang dia rajin baca Quran, tapi dia tak dapat lagi makna intipati Quran, dia tak dapat. Memang dia orang yang baca Quran tapi dia tak boleh tak dapat lagi tentang isi kandungan sebab dia tak mengaji ilmu-ilmu nasarah ni. Itu punca dia, tak ada punca lain. Dia panggil kunci, dia tak ada kunci, dia tak boleh nak buka. Sebab tu kita mengaji ilmu ni kita nak supaya masing-masing ada kunci. Ada kunci untuk buka. Maksudnya masa mengaji dengan ustaz atau dengan guru-guru lain tentang nasarah ni, pastikan dapat kunci. Bila dapat kunci, bila duduk seorang-seorang kat rumah kan, ataupun di mana-mana saja, boleh buka Quran, tuan-tuan boleh buka sendiri. Ini buka dia macam ni, ini buka dia macam ni. Macam tu. Itu barulah kita akan cepat memahami Quran, insyaAllah. Dan ustaz ni pun masih belajar lagi, masih belajar, masih lagi mengkaji, belajar dan sebagainya. Sama-sama lah kita belajar. Baik. Ustaz, assalamualaikum ustaz. Salam ya. Nak tanya perkataan adroka tu ustaz ya. Ha. Dia perkataan macam mana, dari mana dia datang, dari mana dia situ tahu, engkau tahu kan? Ha. Ka tu engkau lah ya. Ha. Tapi adro tu macam mana dia punya kaedah dia, asal word dia sebagainya ustaz? Okey. Dia kataan dia genap macam tu dah. Adri, adri kan? La adri, aku tak tahu adri kan? Adri. Ha. Kalau di ketika lain, dia tanpa ada kaitan dengan ma, tanpa ada kaitan dengan wa, dengan ka, maka baca dia adri. Kami orang tanya ni macam bahasa Arab, kita kata la adri, saya tak tahu, la adri. Adri. Jadi perkataan adra ni, dia memang genap kataan dia macam tu dah. Adra, adra maknanya, adri macam adra sama lah. Maknanya, tahu. Jadi la adri mana aku tak tahu. Kalau adra mana, wa ma adraka, dan apa-apa yang kau tahu, mal qari'ah, tentang qari'ah. Di perkataan adra ni dia memang lengkap dia adalah adra ataupun adri. Oh,
Dia nak cari asal yang macam mana? Asal yang macam tu dah, Adri ataupun Adro. Baca Adro sebab ada kaitan dengan semua kan? Jadi perubahan di akhir tu menyebabkan i'rab lah, menyebabkan i'rab. Tapi perkataan asal dia Adri. Adri. Terima kasih Ustaz. Baik sama. Ustaz nak tanya. Ya, baik. Yang huruf kaf tu ditujukan kepada Nabi Muhammad kan? Ya. Naam. Tak boleh kepada orang biasa? Okey, okey. Al-Quran, konteks Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW. Tapi kefahaman dia, pelajaran dia, iktibar dia kepada kita semua. Itulah konsep Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, tapi kefahaman dia, pengamalan dia adalah untuk kita semua. Itu dia punya konsep Al-Quran. Jadi apa-apa yang Allah tanya dalam Al-Quran kepada Muhammad, berarti Allah juga tanya kepada kita. Apa-apa Allah Ta'ala nak bagi Nabi Muhammad faham, berarti Allah juga nak bagi kita faham. Itu konsep ini perjalanan Al-Quran. Kita nak faham kan? Masih nak. Ayuh, sama-sama. Dia ada lagi kaedah dia panggil, itu tinggi sikit lah. Min itlaqil juz wa iradatikun. Tinggi sikit lah. Min itlaqil juz, bukan juz yang minum tu. Min itlaqil juz, dia mengkhususkan kepada sesuatu benda, tapi wa iradatikun, mana dia menghendaki keseluruhan mafhumnya. Itu dia panggil kaedah dalam bahasa Arab. Min itlaqi juz wa iradatikun. Dia khusus kepada satu benda, tapi mafhum dia, kesan dia kepada semua sekali. Macam tu. Allahu akbar. Itu tinggi sikitlah. Baik, turun balik. Wa ma adraka, kita orang yang aman. Mal qari'ah, apakah ma macam tidak? Ma istifham, al qari'ah isim. Selesai. Mudah-mudahan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ada apa-apa ni? Oh, pukul 9 lah. Kita ambil 4-5 minit ya. Satu ayat ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunu, pada hari itu manusia kal farashil mabthus, seperti mana kalkatu yang terbang berkeliaran. Ini dia panggil ayat yang dia panggil ayat yang balaghah, ayat yang tersurat dan tersirat. Maksud dia yang perlu kita fahamlah. Jadi Allah umpamakan pada hari itu, hari qari'ah itu, hari goncangan, hari menggemparkan itu, keadaan manusia seperti mana kal farashil mabsus, iaitu seperti mana kelkatu yang berterbangan. Allahu akbar. Gunung ganang berterbangan, segala bukit buka, apa yang hebat-hebat yang besar-besar, semua berterbangan. Manusia jangan cakap kan. Tapi hari kiamat, berlakunya kiamat ni, yang menyaksikan adalah orang kafir. Orang Islam tak ada dah, dimatikan oleh Allah dengan angin yang lembut. Itu semua kita tahu dalam tafsir kan. Buat Islam Allah matikan serentak dengan angin yang lembut. Kan? Ada kisah ni semua. Yang tinggal waktu itu hanyalah orang-orang kafir yang menyaksikan goncangan, pecahnya langit, terbongkarnya bumi dan sebagainya. Yang menyaksikan adalah orang kafir. Ini waktu itu seperti mana kal farashil mabsus, seperti mana kelkatu yang terbang berkeliaran. Maknanya huru-haranya berlaku hari kiamat. Okay, yauma kita tahu dah, itu isim. Yauma itu isim. Dia asal perkataan yaumun. Yauma. Asal perkataan yaumun. Mana hari. Tapi setelah mana dia disandarkan dengan perkataan-perkataan lain, maka dia jadi khusus lah pula. Dia jadi khusus. Yauma yakunun nas. Pada hari manusia. Pada hari itu. Sebab tu dia sebut pada hari itu. Pada hari itu manusia. Dia dah khusus dah. Bila khusus, dia jadi satu perkataan makrifah lah. Bila dikhususkan, disandarkan kepada hari yang ditentukan, itu hari kiamat. Tak ada alif lam kan? Ha? Tak ada alif lam. Al-yaw. Tak ada alif lam, tak ada. Yaw mayakunun nas. Sebab dia telah dikaitkan dengan cerita selepas tu. Bila dikaitkan dengan cerita selepas, maka dia menjadi satu topik yang tertentulah. Sebab tu dia kata hari itu
Hari itu mana hari mana? Hari Qari'ah. Hari Qari'ah. Tapi kalau perkataan tu tunggal, tak ada kaitan dengan yakunu, dia tunggal je. Maka itu dia jadi nakirah. Tapi bila ya al-yaumu, jadi ma'rifah. Ataupun bila ada alif lam, jadi ma'rifah. Kalau tak ada alif lam, jadi nakirah. Tapi kalau perkataan yang macam ni tiba-tiba di depan dia ada lagi huraian yang kaitan dengan yaum, itu dia jadi di ma'rifah balik. Sebab dia menentukan, mengkhususkan hari apa tu. Jadi bahasa Arab ni luas sangat. Kita kena, minda kita kena terbuka luas. Bahkan dalam nahwu dia sebut, iza sahal i'rab, iza sahal makna sahal i'rab. Dia tinggi sikit lah. Iza sahal makna sahal i'rab. Apabila betul makna, maka betullah i'rab. I'rab ni dia boleh pergi macam-macam keadaan. Sebab tu kaedah nahwu sebut, iza sahal i'rab sahal, iza sahal makna sahal i'rab. Bila betul makna, betullah i'rab dia. Walaupun ada berbagai-bagai pilihan, tapi bila betul makna, betul i'rab. Dia tak semestinya, oh mesti macam ni, mesti tak boleh dah. Tak, macam ni tak boleh dah, tak. Dia mesti ada berbagai-bagai. Berbagai-bagai yang boleh kita tentukan di situ. Sebab tu kaedah sebut, iza sahal makna, sahal i'rab. Bila betul makna, maka betullah i'rab dia. Pada waktu itu, pada ketika itu, pada ayat itu, pada contoh-contoh itu. Sebab tu nahwu ni dia kena, kita kena berlapang dada, kita kena buka minda. Jangan kata, oh kenapa ini tak boleh, ni tak boleh, ini mesti macam ni. Jangan. Sebab ada yang memang dia tetap dan ada yang dia bersifat pilihan. Allahu Akbar. Okay. Ustaz nak habiskan ayat ni, lepas tu Ustaz buka soalan satu dua. Okay, anna yauma yakunu, yakun ini dia perkataan yang shibi fi'il. Dia bukan fi'il tapi dia macam fi'il sebab dia ada ya. Yakun. Kan kita mengaji dulu fi'il mudhari' ada ya kan? Dia macam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mana sedang kan? Tapi yakun ni bukan perbuatan, dia macam shibi fi'il. Dia sama macam fi'il, bentuk dia macam fi'il, ada ya. Dia mudhari', tapi dia panggil shibi fi'il. Tak apa lah. Jadi dia panggil shibi fi'il, bentuk dia macam fi'il, ada ya mudhari'. Yauma yakunu an-nasu an-nas tadrah, iaitu kataan isim. Ada di dalam. Itu selesai lah. Kal fara, kaf ini dipanggil kaf di tamsil. Ingat lah, li tamsil. Li tu mana bagi, tamsil tu maksudnya perumpamaan, perbandingan. Itu maksud lit tamsil. Lam ta mim sa ya lam. Itulah kurang. Lit tamsil, bagi perumpamaan. Itu terjemahan lit tamsil. Kaf lit tamsil maksudnya bagi perumpamaan. Ataupun mengikah makna seperti. Lepas tu kalau kita ngaji Quran, ngaji tajwid, bila sampai tak ayat-ayat yang panjang-panjang kan, cara kita nak waqaf, cari perkataan sebelum kaf. Selamat nafas kita kat situ. Terima kasih. Kaf di tamsil betul. Kaf bermakna perumpamaan. Kaf yang diterjemah makna seperti. Tadi saya sebut, kalau kita mengaji Quran ayat panjang-panjang, tak tahu nak berhenti kat mana, salah satu kaedahnya ialah berhenti sebelum kataan kaf dari atas. Ini lah. Tapi macam ayat ni, tak payahlah berhenti pendek tu kan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pendek je, sekali nafas je. Takkan nak baca, yauma yakunun nas. Habis nafas. Panjang ayat ni. Panjang apa, baru pendek je. Kan? Ini tak payahlah berhenti kat situ. Maksud Ustaz, kalau ayat Quran yang lain-lain tu, surah ni panjang, maka kita cari kataan sebelum kaf. Berhenti kat situ. Banyak lah huruf-huruf yang kita boleh guna kaedah. Sebenarnya kaf, lam, waw, nun, ta, ya. Itu semua huruf-huruf yang boleh kita buat permulaan dan berhenti sebelum huruf tersebut.
berhenti sebelum huruf tersebut dan mula pada huruf tersebut. Dia panggil waqaf dan ibtida. Ha, itu buat tajwid lah. Baik. Jadi kata Allah, yauma yakunun nas, hari itu adalah hari kiamat, hari manusia kal farashil mamsus, seperti kelkatu yang terbang berkeliaran. Nah, sampai di situ perkongsian kita hari ini lah. Di sini ditulis kupu-kupu. Kan? Ataupun belalang. Ya. Kitab lain di belalang. Ini kupu-kupu. Boleh. Boleh. Satu roti. Kalkatu. Kalkatu tiga lah boleh lebih kurang. Boleh, boleh. Dia memberi masuk binatang serangga yang yang berterbangan lah. Yang berterbangan. Sebab tu tafsir Al-Quran akan ditafsir oleh orang-orang para alim ulama yang melengkapi ilmu-ilmu alat. Mereka akan menafsir Quran sampailah akhir zaman. Sebab tu Al-Quran ni akan ditafsir oleh para alim ulama yang yang mahir dalam bidang tafsir, yang cukup ilmu alat, ada nahusoronya, kemas, balaghah, mantik, bayan. Ilmu alat dia cukup. Maka orang-orang ni akan menafsir Quran sampailah bertukar ganti sampailah akhir zaman akan ada. Setiap surah, setiap ayat akan ditambah maknanya, diperbagaikan maksudnya, tapi dalam maksud yang tidak keluar daripada tajuk. Macam tadilah, macam kelkatu. Nanti mungkin ada orang tafsir terjemah lain pula, tapi dalam makna kelkatu, apa tadi yang sebut ni? Belalang. Belalang. Belalang akan datang mungkin diterjemah dengan perkataan lain pula, tapi maknanya tak lari daripada serangga yang berterbangan macam tu. Sebab tu saya kata Quran ni akan ditafsir sampailah beratus-ratus jilid oleh orang-orang yang mahir dalam bidang. Sebab tu orang-orang yang nak terjemah Quran kena orang-orang yang ada ilmu alat, dia panggil ilmu nahwu dan sharaf. Bukan sebarangan boleh tafsir, bukan. Kata guru ustaz, orang yang dia tak mengaji Quran, dia tak mengaji nahwu sharaf, dia tak mengaji ilmu tafsir, dia tak mengaji asbabun nuzul, tiba-tiba dia pun berceramah. Jauh tu dia baca Quran, dia terjemah. Sedangkan dia tak mengaji ilmu nahwu sharaf, dia tak ada ilmu alat, hukum dia haram. Hukum dia haram. Wow. Ya. Nah, sebab dia tidak tahu selok belok kehendak ayat. Macam mana fi'il amar, macam mana pendengasan Allah, khitab dekat siapa, ayat ni rujuk pada siapa, kembali pada siapa, apa makhluk, dia tak tahu. Sedangkan dia berceramah dengan penuh kata apa, semangat, dia cuma petik, dia cuma cerita, bahaya. Tapi setelah mana dia rujuk pada siapa-siapa, nak baca macam mana terjemah yang tepatnya, itu tak apalah. Walaupun dia tak pernah mengaji pun, tapi dia tanya orang, ni terjemah yang tepat macam mana, itu tak apalah. Jangan pula lepas ni tak berani pula nak terjemah Al-Quran. Nanti ustaz bimbang juga. Maksud ustaz, orang yang tak pernah terbuka hati untuk mengaji, tak pernah ada dalam bidang ni, tiba-tiba nak berhujah dengan Quran, dengan terjemahan yang meyakinkan orang, maka takut-takut terjemahan dia tersasar dan salah dan menyebabkan jadi hukumnya haram. Allahu Akbar. Sebab tu pepatah ni penutup, kaedah sufi sebut, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna sesuatu perkara yang wajib itu melainkan kena ada perkara yang satu lagi, maka perkara yang satu lagi itu merupakan wajib. Tak sempurna untuk faham Quran melainkan kena belajar nahwu sharaf, maka belajar nahwu sharaf tu dimasuk kategori wajib bagi orang-orang yang nak mendalami, yang nak berhujah, nak berdalilkan Quran sebagainya, dia kena belajar. Sebab kaedah dia, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna sesuatu pemahaman itu, sesuatu yang wajib itu, melainkan dengan dia, maka perkara itu pun merupakan wajib. Ustaz ambil contoh ringkas last. Macam orang nak solat. Solat tu wajib. Bila solat tu wajib, maka menutup aurat tu wajib. Menutup aurat tu wajib. Nak tutup aurat kena ada pakaian. Kena ada pakaian tu wajib. Pakaian yang nak dapat pakaian tu kena ada sumber yang wajib untuk beli pakaian. Jadi berkaitan, bersangkut. Sampai last kali, mencari sumber itu pun wajib. Jadi
nak asalnya nak sempurnakan solat yang wajib tu, tapi kaitan-kaitan itu merupakan wajib juga. Mala yatim wajib illa bi fawa wajib. Wallahu a'lam. Ustaz? Ya, baik. Nak tanya boleh tak kalau saya bagi satu cadangan? Okey. Boleh tak kalau dalam kelas kita yang dua hari seminggu ni, Ustaz selitkan satu hari satu ayat untuk ditadabur. Jadi dalam masa yang sama tak banyak sikit kita dapatlah juga ilmu tadabur mana-mana ayat tu dalam Al-Quran. Okay, kalau sahabat semua setuju ke? InsyaAllah cadangan yang baik. Cuma sekarang ni masa terhad. Itulah Ustaz pun dah bagi dengan keadaan muski, dah bagi dengan perjalanan ayat Al-Quran kita. Ustaz nak bergerak, nak supaya ayat Al-Quran suruh-suruh kita bergerak, bergerak, bergerak. Itu yang Ustaz bagi dua. Jadi itulah masa kita terhad. Mungkin yang Ustaz buat rakaman suara dalam grup tu, mungkin itu salah satu kaedah yang ni, mungkin juga. Tapi tak apalah, kita bincang tengok macam mana. Kalau perlu dan baik, insyaAllah kita teruskan apa yang dicadangkan tadi tu, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Okay. Pasal dah lewat kan? Dah lewat dah. Ustaz, ada satu soalan tak Ustaz sebelum ni? Okey, okey. Satu soalan last. Tadi Ustaz sebut pasal shibi fa'il. Mana perkataan yakun tu makna kalau kita potong yah tu satu perkataan, kun tu satu perkataan lah. Jadi kun tu kalau ikutkan makna dia jadi. Jadi kita tak sebab dia shibi fa'il. Jadi itu sebab kita tak mau keliru dengan yah. Dengan ia tu fi'il mudhari, jadi yakun tu shibi fa'il, sebab seakan-akan fa'il lah. Ada tak seakan-akan isim ataupun ada shibi fa'il yang lain? Dia asal perkataan yakunu ni, dia asalnya kana yakunu. Kana tu dia macam shibi fa'il madhi kan, kana adalah ia, dia macam fa'il madhi. Yakunu dia macam fa'il mudhari. Dia macam shibi. Sebab kita kena faham, kalau fi'il dia perbuatan, kana adalah dia bukan perbuatan. Yakunu, yakuni dia bukan perbuatan. Dia syibih perbuatan, syibih fi'il. Maknanya kalau lain daripada kun lah Ustaz kan? Kalau kun tu kaf nun kan? Kaf nun, kun. Itu lain ilah. Kan? Itu lain. Lain. Itulah, baik. Itu dia antara lah. Di antara pembahasan kita iaitu shibih fi'il pada hari ini. Mungkin ini perkataan baru yang kita dengar iaitu shibih fi'il. Shibih konsep ilmu ni dia bertambah-tambah lah, insyaAllah lah. Pelan-pelan. Boleh tanya Ustaz, shibih tu ejaan dia macam mana tu? Shibaha, shibih. Oh shibih. Shibih. Shibuhun. Shibuhun dia asal pada shibih. Shibuhun maksudnya menyerupai. Kan ada Nabi sebut, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama macam kaum tu. Man tashabbaha. Tashabbaha ni asal daripada shibih. Shibih ni asal daripada shibhun. Shibhun yang menyerupai. Allah. Ya kun tu isim tu lah. Dia shibih. Dia bukan fi'il, menyerupai fi'il. Tapi you isim ke apa? Dia kategori shibih fi'il. Nak kata macam mana? Kalau isim dia nama. Ini bukan nama. Yang bukan perbuatan, jadi apa dia macam mana? Tak huruf ke apa? Dia kategori dia shibih fi'il. Macam tu je. macam tu je sebutan. Banyak dalam Quran. Kanu, kunu. Kita kata kat dia shibih fi'il. Macam tu cukup dah. Jadi bila kita fahamkan je tiga kumpulan kan? Huruf. Fi'il ataupun isim kan? Jadi mana yang kumpulan dia ni? Benarnya? Kumpulan dia duduk dalam huraian tu saya kata tadi. Nahu ni dia memang macam ada satu benda yang tetap. Tapi okay. Ada benda yang kita kena berlapang dada. Kita kena macam tu. sebab tu saya kata dia termasuk dalam huraian-huraian. Di ujung-ujung dia panggil shibih fi'il. Macam tu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, salam Ustaz. Banyak soalan ni. Kun fayakun tu macam mana Ustaz? Kun fayakun. Kan kita surah Yasin tu Ustaz. Kun fayakun. Tolong Ustaz, tolong. Sorry Ustaz, lama sikit ni. Ustaz nak breakfast ya? Sorry. Kun, mana jadilah. Tu Amar lah. Amar. Pada ayat tu dia lebih fokus pada Amar. Kun, jadikan olehmu. Kun, jadilah. Dia asal memang daripada ni berkataan tadi, tapi pada waktu tu dia jadi amar. Kun fayakun.
Kun mana jadilah, kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Jadi dia lebih kepada fi'il amar waktu. Terima kasih Ustaz. Baik, sama baik. Okey, nampaknya dahsyat tu lah tuan-tuan puan, mampu mencipta soalan tu maknanya satu kejayaan pada tuan-tuan puan. Sebenarnya bila sesuatu pelajaran tu bila mampu mencipta soalan, itu satu perkembangan yang baiklah. Tapi kalau mengaji tak ada soalan yang timbul, maknanya itu masalah. Jadi kalau mampu mencipta soalan, itu satu perkembangan yang baik. Sebab Ustaz kata cipta soalan, jawapan belum tentu kan. Ada soalan tak semestinya ada jawapan. Ada soalan tak semestinya jawapan tu betul. Yang penting ada soalan, itu ada satu perkembangan yang baik. Wallah. Insya-Allah lah. Insya-Allah. Okeylah, sekadar dulu, wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada Ustaz sendiri, salah silap daripada Ustaz sendiri, mohon maaf tersalah terkesan bahasa, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua ini orang-orang yang mahir dalam bahasa Arab, memahami bahasa Arab. Ya Allah, pilihlah kami semua ini orang-orang yang mencintai bahasa Arab, memahami bahasa Arab, khususnya memahami Al-Quranmu, ya Allah. Ya Allah, berilah peluang ini kepada kami, ya Allah. Berikanlah peluang ini kepada kami, ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami, ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami, ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah, pilihlah kami untuk memahami kalimah-kalimah bahasa Arab, ya Allah, melalui pembelajaran Nahwu dan Sharh ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Baik.